Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Tio. Dalam video ini pula kita akan tengok penukaran nombor perenambelasan kepada nombor perpuluhan. Sebelum ini, Cikgu Tio telah keluarkan video penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Langkah dia sebenarnya sama sahaja. Ada sedikit perubahan. Itu saja. Okey, jika awak belum lagi tengok video tu, boleh klik link yang sekarang sudah muncul di sebelah kanan atas. Ya, jom kita tengok. Untuk tukar nombor perenambelasan kepada nombor perpuluhan. Okey, pertama sekali kita bina jadual. Okey, jadual apa yang kita nak bina? Jadual ni. Okey, tulis dulu setiap digit dari kanan ke kiri. Okey, dari kanan ke kiri kita nak cari nilai tempat setiap digit. So kita mula dengan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 3 dan seterusnya. Ambil semua nombor ini, cari nilai mereka. Okey. Kalau ada murid yang rasa susah nak cari nilai untuk 16 kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, macam mana nak tekan tu cikgu, calculator. Jangan risau, Cikgu Tio tunjuk cara yang senang. Seperti nombor perlapanan, okey, kita mula dengan 1. Apa-apa saja nombor yang kuasa 0, jawapan dia mesti 1. Nak cari, okey, kawan sebelah dia, kita kali dengan 16. Itu saja. So 1 kali 16 kita dapat kawan sebelah dia 16. Okey, 16 kali 16 kita dapat 256. Kali lagi 16 kita dapat 4096 dan seterusnya. Okey, berapa banyak pun tak takut sebab kita ada cara yang mudah ni ya. Okey, lepas bina jadual seperti nombor perlapanan juga, okey, kita isi nombor perenambelasan ke dalam baris yang ketiga sini, iaitu nombor yang soalan bagi. Okey. Lepas itu baris kedua dan baris ketiga kita darab. Jawapan dia kita tulis dekat baris keempat. Semua nombor yang ada di baris keempat ni kita cari jumlah dia. Maksudnya kita ambil semua nombor ni kita tambah. Jawapan akhir yang kita dapat adalah nombor perpuluhan. Kita tengok contoh supaya awak semua lebih faham ya. Okey, dalam contoh ini soalan minta kita tukarkan 4F3 asas 16 kepada nombor perpuluhan. Okey, seperti Cikgu Tio kata tadi, kita bina jadual dulu. Okey, so kita hanya perlu 3 bilik. Kenapa? Soalan hanya bagi 3 digit sahaja ataupun 3 nombor perenambelasan sahaja. So 3 bilik adalah cukup. Isi baris kedua ikut cara Cikgu Tio tadi. Sini 1 kali 16 dapat 16, kali 16 dapat 256. Baris ketiga apa yang kita isi? Kita isi nombor ni, nombor perenambelasan yang soalan bagi. So kita isi 4F3. Langkah seterusnya kita ambil baris kedua kali dengan baris ketiga. Jap, tengok ada huruf F. Macam mana kita nak gali 16 dengan F? Okey. So ingat balik jadual ini, apakah huruf F mewakili? Okey. F mewakili 15. So kita isi dulu 15 tu ke dalam jadual. Okey, supaya kamu ingat. Boleh? Okey. Satu lagi tempat ramai orang buat silap adalah mereka anggap bahawa A ini adalah 11. Sebenarnya A ialah 10 ya, bukan 11. Okey, A mewakili 10 dan seterusnya sampai F mewakili 15. Okey, balik kepada soalan. Ambil baris kedua kali dengan baris ketiga, kita dapat jawapan baris terakhir di sini. So 256 kali dengan 4 dapat 1024. 16 kali 15 dapat 240. 1 kali 3, 3 lah. Okey. So jawapan akhir, kita ambil semua nombor yang ada di baris 4 ni,
kita ambil hasil tambah dia. Okey. 1024 tambah 240 tambah lagi 3. Jawapan akhir ialah 1267. Jangan lupa tulis asas 10. Itu sahaja, senang kan? Okey. Itu sahaja daripada Cikgu Tio dalam video ini. Kita akan jumpa lagi ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.